Belasan orang tunawisma, pengemis, dan manusia silver langsung dibawa ke kantor Satpol PP Kota Bengkulu setelah terjaring razia petugas di beberapa lokasi dalam kota. Mereka yang terjaring razia umumnya beroperasi di sejumlah lampu lalu lintas dan sering mengganggu ketertiban umum. Beberapa manusia silver yang terjaring razia bahkan masih tergolong anak-anak. Selain tak memiliki identitas diri, tunawisma, pengemis, dan manusia silver yang terjaring razia sebagian besar berasal dari luar kota Bengkulu. Ini setiap hari akan kita ambil, kita lakukan pembinaan. Sembari kita koordinasi dengan pihak sosial, ya kan, apa jalan keluar yang akan kita lakukan nanti. Setelah dilakukan pendataan dan pembinaan bersama dinas sosial, para pengemis, tunawisma, dan manusia silver dipulangkan ke daerah asalnya dan diminta untuk tidak kembali ke jalanan. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu.